Kita tahu bahwa penggerak utama perekonomian nasional kita adalah konsumsi, investasi, ekspor, dan impor. Dan perbankan, pasar modal merupakan bagian yang sangat penting bagi bergeraknya perekonomian kita. Saya mewakili dari industri pasar modal, terima kasih sekali atas inisiatifnya. Ini merupakan inisiatif yang sangat baik sekali oleh pemerintah dengan pihak swasta ya. Dan ini mungkin bisa menjadi suatu contoh untuk industri-industri yang lain. Dengan ini kita harapkan aktivitas di pasar modal, aktivitas di perbankan kita akan terlindungi dari tertularnya, terpaparnya COVID, dan kita harapkan semuanya nanti setelah diberikan vaksinasi berjalan normal seperti biasanya. Harapannya pandemi ini bisa segera selesailah. Jadi orang-orang tidak terpapar lagi dengan banyak orang yang divaksin, sehingga ekonomi juga bisa kembali normal dan kembali maju seperti biasa. Semoga ya COVID ini hilang, terus vaksin ini benar-benar efektif untuk menghilangkan COVID. Jadi memang interaksi dengan para nasabah itu tidak bisa dihindari. Jadi kita tetap harus bertatap muka. Dan disitulah salah satu sumber daripada penularan daripada COVID-19 ini. Dan dengan vaksinasi ini kami harapkan bankir-bankir kami bisa sehat dan bisa terus melakukan hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan juga membantu para nasabah kami.